Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi akan membuat sebuah info menganalisa mesin pompa air ya, bukan pompa air ya, seperti dosmering ya, untuk nyuci-nyuci motor ataupun ya bisa dikatakan untuk nyuci-nyuci kandang. Ya ini untuk gunanya untuk membersihkan lah. Alat semprot nih, seperti ini dia mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Bisa untuk kompresor ya, bisa juga dengan kantinting ya, hampir mirip ya, bukan mirip ya, memang 1,5 ya, seperti itulah. Dan sekarang ini dia startnya lost ya, ini nggak mau bunyi, ini di starter ini lost ya, ringan ya, nah, ringan. Ini curiga pribadi ini masalahnya ada di bagian depannya sini. Bagian depan ya, ini seperti apa ya, nah ini kalau di starter ini lost ya, ini penyakitnya ada di bagian sini ya. Coba kita buka dulu, nah seperti ini ya, buka dulu businya. Businya ini nggak apa-apa, ini sepertinya klepnya apa ya, kencang, renggang ya, jadi pas kita engkol itu los. Karena habis bunyi terus mau dibunyikan kembali itu nggak mau ya. Bisa dilihat ya. Jajal arah no lurus no, no. Angkat lurus no, ban madep rono lo, ketok. Ya ya ya, yang hook. Nah, ini kan kelihatan kan? Nah, seperti ini dia. Set. Nah, netralkan dia. Netralnya itu mana itu dia? Satu. Enggak ya? Enggak lolos sih. Berarti kan aman ya. Nah, ini kan jadi aman, jadi kita langsung buka businya. Setelah buka businya terus kita pancing menggunakan oli ya, oli busi. Karena ini penyakitnya pada kompresi yang los. Nah ini dah. Sekarang kita pancing menggunakan oli bersih. Ini kan banyak ini oli bekas ya. Mana ini? Tuh banyak. Nah, cukup. Nah, setelah itu kita starter ya. Tapi agak jauh-jauhan dikit. Jauh-jauhan dikit sini. Nah, dari depan ya. Soalnya ini nanti ini pol. Iya. Gede. Nih.
apa mati? Murid, ini munggah. Munggah? Murid? Gue mati, gue. Tadi ini jalan ke siram ini iya iya orang siram mau ya teles tiga ini ya maksudnya ini kan masih banyak olinya jadi kita keringkan olinya baru nanti kita starter. Ayo mari muni, langsung dunia no. Kui biar tak paten ini biasa orang mati dewe. Tak paten ini tak tinggal mulai. Nah wes, aku harus muni no nawe cara muni. Panas ya. Bisa ngedit foto koral ya, pengantin ngedit yang kan ngedit siapa ngesek? Ya, kan apa? Di pengantin gitu loh. Oh, anu, dia di foto ini? Iya ya, pada foto bisa sini saya mau biasa ngurip ini busi ya wes modar busi kita orang tergantung sini nih kan mati dan wes anu tuh ya jadi ini nggak bunyi ya tebakan pribadi ya kita bongkar dulu bagian depan karena ini mau dilihat klepnya ya klepnya kayaknya seperti bengkok padahal kita buka kopnya tadi nggak kencang ya longgar biasa sedang jadi ini udah diganti busi udah nggak mau jejak bensinnya juga aman ya dan sekarang langsung kita buka aja langsung kita buka kita mau lihat klep bengkok atau tidak
Kan di starter itu kayaknya los, los, los. Mesin solar gak iso. Mulane wingi takok. Nek belajar ya iso. Kan rumuse padha ae wae. Nek dene iku kan sisteme koyo nganggo noise apa nozzle-nozzle ngono jare. Iya. Orang nganggo klep. Ya nganggo klep sih cuma gak nganggo pengapian. Iya iya. Orang nganggo busi. Pembakare yo opo ku ya. Dene nganggo tekanan, Dek. Tekanan jadi kok pas kita nekan kok kayak ini kui kayak kayak aneh kompresi kompresi deh orang nganggu kuil udah terbongkar. Nah ini dia ya. Nah ini di dalamnya banyak oli. Tunggu kono. Mit. Tak buka kunci. Gawi. Paling. Nah itu ya. Ini udah dibongkar. Ini di dalamnya set. Nah ini kita coba cek kebocoran klep dulu. Soalnya ini satunya los ya, los ya, namanya mesin digunakan ya pasti ada kendala ataupun sedikit trouble ya. Kita akan cek dulu. Ini pakai cairan bensin aja nih, cairan bensinnya ini kita buka set. Ya sebelumnya ini taruhkan alas ya biar enggak kotor. Sip. Sip. Tarik karbunya, keluarkan. Ini karburatornya kayaknya enggak apa-apa ya. Udah ya, kita udah tetapkan top itu posisi piston berada di atas, di atas ini ya, rata ya. Kalau dari samping ini kelihatannya meluk ya. Sekarang kita mau cek menggunakan bensin yang ada di sini.
cek dulu. Cek lihat sendiri ya. Ini lost ini. Ini bocor ya. Jadi kita skip dulu. Baru nanti kita bersihkan. Skip baru bersihkan ya. Nah, satu kan ya udah. Tinggal satunya lagi. Ya dua-duanya ya. Ini dua-duanya. Jadi klepnya bocor itu dua-duanya. Nih, bisa dilihat. Enggak kelihatan kalau kamera itu enggak kelihatan. Tadi akan zoom set. Nah, itu. Itu menandakan lah itu. Bensinnya keluar terus kan. Nah, ini menandakan bahwa ada kebocoran di bagian klepnya. Starter itu los, bisa dilihat. Kelihatan ya? Nah, ini mengalir ya. Mengalir ya. Nah, itu dia mengalir. Dari atas ini mengalir, dari bawah juga nanti mengalir dia. X ini kan in X. Nah, itu mengalir. Sekarang kita mau buka dulu.